Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal'akibatu lil muttaqin Wala udwana illa ala zalimin Ashhadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu La nabiyya ba'dah Allahumma fasalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza man ittaqa haitsu qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Masjid Nurul Ilmi serta Daud Channel dan Nurul Ilmi Channel rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada kesempatan sore hari ini Al-Fakir diberikan kesempatan kembali untuk bersama-sama kita mengisi waktu-waktu demi untuk rehat sejenak di taman-taman surga. Semoga saja ibadah kita pada hari ini dan amaliah kita pada hari ini akan senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Apalagi pada hari ini adalah qadarullah bertepatan dengan tanggal 17 Agustus ya 2022. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga bangsa ini ya, memberikan bangsa ini yang terbaik sehingga bangsa ini cepat pulih dan cepat bangkit dari keterpurukan. Bukan hanya slogan saja. Ya, bukan hanya slogan saja. Kita berharap ini bukan hanya slogan saja. Tetapi memang betul-betul kita bangkit dari keterpurukan ya, dan cepat pulih dari penyakit-penyakit yang selama ini diderita oleh bangsa kita. Salawat serta salam tidak lupa tercurah selalu pada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan kita umatnya sampai akhir zaman. Jamaah rahimani wa rahimakumullah beserta Daud Channel, pemirsa Daud Channel dan Nurul Ilmi Channel. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir ingin sedikit ya menambahkan kajian kita beberapa waktu yang lalu pada Jumat pagi ya, yaitu hakikat ilmu dan keutamaannya. Kita kemarin telah belajar ya salah satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama insyaallah kita hafal, yaitu talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi menuntut ilmu itu faridah, merupakan suatu kewajiban bagi muslim laki-laki dan muslim
perempuan. Dan setiap orang, dalam artian di sini muslim tersebut, diwajibkan menuntut ilmu yang berkaitan dengan ilmu agama. Ya. Ini adalah kewajiban kita untuk belajar ilmu agama. Jadi jangan sampai kita sudah diberikan kesempatan untuk hidup panjang, tetapi kita tidak belajar ilmu agama, sehingga kita kebingungan dengan apa yang kita lakukan selama ini setelah kita tuanya. Karena tadi ada pengalaman, Pak. Baru sore tadi, setelah asar, saya merukyah seseorang. Orang ini dari Poso. Jadi ke Berau ini cuma untuk kerja gitu kan. Nah, qadarullah, ketika anak mantunya datang ke sini, ya, sering kesurupan ternyata anaknya. Sering kesurupan. Kemudian saya tanya, di Poso tinggal di mana? Ternyata di Poso itu dia tinggalnya jauh sekali dari kota, istilahnya di kampung. Dan tidak ada orang yang mengisi kajian-kajian keislaman di kampungnya. Sehingga tampak sekali minimnya pengetahuan agama yang dia miliki. Sampai-sampai ya, bacaan-bacaan seperti sholawat, bacaan kalimat-kalimat thayyibah itu sulit untuk diucapkan. Ya, ya memang kami belajar ngaji, cuman belajar ngajinya gitu aja. Katanya ya, belajar ngajinya cuman di masjid itu belajar ngaji pokoknya selesai baca Al-Qur'an kurang lebih 1 jam gitu ya, belajar ngaji Al-Qur'an sudah selesai, enggak ada taklim-taklim seperti ini, tidak ada. Sehingga tampak sekali keawaman dia tentang pengetahuan dia tentang Islam tersebut. Ya. Nah, ini yang kita khawatirkan. Sehingga saya sarankan agar dia mengikuti kajian-kajian yang berada di dekat kampungnya. Tetapi bagaimana keadaan kampungnya itu di pelosok sekali ya, jauh dari kota. Ini yang kita khawatirkan. Nah, kita yang sudah berada di kota ini ya, malas sekali untuk datang ke pengajian-pengajian, ke majelis-majelis. Padahal orang-orang di kampung sana sangat butuh sekali dengan kajian-kajian seperti ini, keilmuan seperti ini. Sehingga kita tidak menginginkan adanya, ya mohon maaf ini, ya, para apa yang ngaku-ngakunya ustadz gitu ya, cuman awam sekali tentang Islam ini. Sekarang sudah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bagaimana seseorang yang bernama SJ ya. Ya Allah, berani-beraninya gitu dia menyandang nama Gus gitu ya. Kalau Gus itu setahu saya itu keilmuannya sungguh sangat luar biasa keilmuannya. Ya. Pokoknya kita tuh kalau di depan Gus itu sudah enggak bisa berkata apa-apa lagi karena keilmuannya, ya. Ini ya Allah, seperti kita seperti dia membuka aib dan boroknya sendiri, ya. Nauzubillah min zalik. Semoga saja kita yang berada di kota ini ya memanfaatkan betul-betul majelis-majelis untuk kita belajar ilmu. Nah, insyaallah Pak, kemarin saya sudah ngobrol apa Ustadz Abdurrahman kemarin menghubungi saya, katanya dia mau buka ini, mau di dalam masa beberapa waktu ini dia mau buka namanya Pondok Santri Kalong. Kita belajarnya Sabtu Ahad aja kalau bisa. Jadi di situ nanti akan dipelajari bagaimana cara membaca Al-Qur'an, kemudian kitabahnya, menulisnya, kita belajar ilmu-ilmu alat ya. Belajar bahasa Arab dasar sehingga nanti ujung-ujungnya kita bisa membaca kitab. Nanti insyaallah sedang diramu oleh dia kurikulumnya. Nanti insyaallah ada beberapa orang yang memang yang akan mengajar di situ, dan mudah-mudahan jamaah majelis Nurul ini bisa memanfaatkan
ya, waktunya untuk belajar di pondok santri Kalong tersebut. Dan mudah-mudahan setelah keluar dari situ bisa lah ya membaca kitab-kitab yang gundul-gundul itu, insya Allah bisa. Jangan seperti ya kami-kami yang memang kurang pemahaman tentang bacaan-bacaan kitab ya. Itu harus kita yakini betul, karena kita memang sangat kurang sekali para asatidz yang menguasai kitab-kitab seperti itu. Dan insya Allah, alhamdulillah ya, anak berau 2 orang, kalau tidak salah 2 orang atau 3 orang hari kemarin, beberapa hari yang lalu sudah selesai di Azhar Kairo. Sudah diwisuda dari Azhar ya, di Azhar Kairo, Al-Azhar, Universitas Al-Azhar Kairo, dan mudah-mudahan nanti kembali ke Berau dan akan mengembangkan ilmunya di Berau. Ya. Amin amin rabbal alamin. Ya, permintaan almarhum Allah yarham Ustaz Muharram seperti itu. Ketika saya bawa anak-anak tersebut untuk menghadap beliau ya, ketika ingin berangkat ke Azhar, ya diusahakan kalau setelah pulang dari Azhar itu bisa mengamalkan ilmunya di Kabupaten Berau ini. Kita berharap seperti itu. Jamaah Masjid Nurul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Jadi setiap orang Islam itu ya juga wajib mengetahui, selain ilmu-ilmu ya, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan fikih, juga harus belajar ilmu-ilmu yang berkaitan dengan akhlak ya, dan terpuji dan yang tercela. Ya. Seperti ya watak-watak murah hati seperti apa, orang kikir seperti apa, ya tercela seperti apa. Kemudian sombong, bagaimana ciri-ciri orang sombong. Kemudian rendah hati, bagaimana kita menjadi orang yang rendah hati, bukan rendah diri ya, tetapi rendah hati. Kemudian menjaga diri kita dari keburukan, karena sesungguhnya keburukan yang paling terbesar itu adalah ketika kita berada di dalam kesendirian. Nah, ini dosanya luar biasa. Kalau kita mungkin berbuat maksiat di tepi, di hadapan orang banyak, mungkin kita segan, malu gitu kalau kita punya hati gitu ya. Tetapi ketika kita di dalam kesendirian, itu yang paling luar biasa gangguannya. Nah, ini harus kita betul-betul berjibaku gitu ya, berjuang melawan godaan-godaan setan yang terkutuk tersebut. Nah, ini nih harus kita pelajari gitu ya. Karena sifat sombong, kikir dan penakut ya, segala macam itu sangat dilarang sekali di dalam Islam ya. Dan tidak mungkin bisa terhindar dari sifat-sifat itu tanpa mengetahui kriteria. Kajian itu bukan hanya kajian sekedar lepas begini aja. Ngaji kita sekarang, besok ganti ustadz, ganti tema lagi gitu kan. Ya gak apa-apa seperti itu, yang penting kitabnya satu aja gitu, gak usah pisah-pisah. Gak usah ganti-ganti temanya gitu ya, harus runut gitu kan, seperti itu. Kalau misalnya seperti itu, yang saya harapkan seperti itu. Makanya nanti sebenarnya Ustadz Abdurrahman sudah menawarkan diri gitu untuk mengisi kajian di sini. Tinggal ketua aja lagi nih. Gimana Pak Daud? Nah, kalau beliau siap aja ngisi. Yang penting untuk Nurul Ilmi saya siapkan waktu saya. Sebenarnya dia tuh udah gak mau lagi ngisi kajian-kajian. Tetapi kalau saya yang masuk, insya Allah mau dia. Dia bahkan menawarkan diri untuk mengisi kajian di sini. Nah, ya kita harapkan begitu. Kajiannya satu. Kita fikih aja yang kita bahas. Fikih Imam Syafi'i aja yang kita bahas. Jadi agar kita mengetahui tentang pentingnya ilmu fikih tersebut. Kemudian mempelajari ilmu amalan agama yang dikerjakan pada saat-saat tertentu seperti sholat jenazah dan lain-lain itu hukumnya fardu kifayah. Jika ada di suatu daerah paling-paling cuma ada berapa orang gitu ya, dan saya sebagai istilahnya PJ-nya di sini juga belum memberikan ini gitu ya, pelatihan ya tentang ilmu fardu kifayah, sekalipun sudah beberapa kali diadakan di sini gitu ya, tetapi insya Allah kita akan adakan lagi pelatihan-pelatihan tersebut, karena
Kita tidak tahu seperti kemarin di saat ada kematian, ada kemalangan di rumah Pak Wabub gitu ya, orang tuanya Pak Wabub. Nah, ternyata tetangga kita di sebelah situ juga ada yang kemalangan juga, yang meninggal juga. Sedangkan orang-orang larinya ke sana. Di sana kosong. Nah, siapa yang membantu mereka kalau tidak kita-kita kan seperti itu? Apa mengharap dari yang lain? Karena dia warga kita, seharusnya kita yang sana. Maka dari itu mempelajari ilmu fardu kifayah ini, sekalipun hukumnya fardu kifayah, tetapi kita harus juga belajar. Apalagi ya orang-orang yang kesehatan, yang bergerak di bidang kesehatan, seperti Ahmardi nih ya. Mardi ini perawat ya di Sukat SP4. Ini harus belajar ilmu tentang fardu kifayah, karena dia berhadapan dengan ini gitu ya, dengan masyarakat langsung. Kalau di Sukan, kalau seandainya nggak ada yang ngerti fardu kifayah, itu jangan sampai mayatnya dibawa-bawa gitu ke sana ke sini untuk mendapatkan ini gitu ya, pelayanan di fardu kifayah tersebut ya. Nah, ini harus kita berusaha untuk belajar, Pak. Sekalipun itu hukumnya fardu kifayah, tapi kita harus belajar. Ya, di sini ada Ustaz Najamuddin, ada Ustaz Fadli, ada Ustaz Daud, ya ada Ustaz Samsuir, ada Ustaz Saprudin yang memang biasa ngasih kajian-kajian, pelatihan-pelatihan fardu kifayah. Ya, kita harus pelajari. Dan insya Allah nanti kita akan buatkan agendanya untuk mempelajari fardu kifayah juga. Seperti itu. Nah, kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau tidak ada di satu daerah itu yang mempelajarinya, maka semua penduduk daerah itu berdosa. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai seperti itu ya. Ketika kita tidak mempelajari, ada satu kampung yang enggak, penduduknya yang enggak ngerti sama sekali fardu kifayah, nah ini berdosa penduduknya. Jangan sampai seperti di satu kampung ya, di sini juga gitu ya. Ada saya dengar tuh ya beritanya, karena di sana enggak ada orangnya, orangnya lagi keluar daerah gitu ya. Nah, dia akhirnya kebingungan cari pelaksana jenazah ini, pemulsaran ini, sehingga mayatnya dibawa ke kampung sebelah. Nah, itu kan sangat ini sekali, miris sekali gitu. Jangan sampai seperti itu. Oleh karena itu, ini kewajiban pemerintah ya, yang wajib menyuruh rakyatnya supaya belajar ilmu yang hukumnya fardu kifayah tersebut ya. Pemerintahnya harus memaksa masyarakatnya untuk belajar ilmu tersebut. Bukan hanya memaksa saja, tetapi memfasilitasi. Nah, sekarang kan fasilitasnya kan ada di Kemenag, ada di PKK Kabupaten, ada di pengurus-pengurus masjid ya, Masjid Agung gitu ya. Itu kewajiban mereka untuk memfasilitasi hal-hal tersebut. Kalau kita di PKK Kabupaten, Pak, alhamdulillah ada memang programnya itu di Pokja 1 itu, karena saya di Pokja 1 PKK Kabupaten Berau ya. Ada memang di program Pokja 1 itu pelaksanaan pelatihan fardu kifayah. Itu diadakan di 13 kampung dan 4 kelurahan terdekat. Gitu ya. Itu dilaksanakan di kecamatan gitu ya, kecamatan 13 kecamatan ya dan 4 kelurahan terdekat. Itu kami laksanakan setiap tahunnya gitu ya, tergantung agendanya gitu ya. Tetapi untuk tahun ini memang fardu kifayah. Fardu kifayah itu terus-terusan, Mbak. Jadi kita melaksanakan itu memang sebagai bentuk kepedulian kita PKK Kabupaten terhadap pentingnya pelaksanaan jenazah tersebut ya. Kemudian bahwa mengetahui atau mempelajari amalan ibadah yang hukumnya fardu ain itu ibarat makanan yang dibutuhkan setiap orang. Sedangkan mempelajari amalan yang hukumnya fardu kifayah itu ibarat obat yang mana tidak dibutuhkan oleh setiap orang dan penggunanya pun pada waktu-waktu tertentu. Jadi ibaratnya gitulah. Kalau fardu ain itu memang harus
dilaksanakan setiap saat seperti orang makan gitu ya. Orang makan itu kan nggak bisa ditunda gitu ya. Kalau dia udah kelaparan nggak mungkin bisa ditunda nanti. Ya, tetapi kalau fardu kifayah itu ibaratnya orang kalau sakit kalau nggak minum obat ya pasti akan bertambah parah penyakitnya. Nah itu yang harus kita perhatikan. Kemudian wa ilman nujum bimanzilatil maradi fata'allamuhu haramun li'annahu yadurru wa la yanfa' wal harabu min qada'illah wa qadarihi ghairu mumkin. Sedangkan di sini mempelajari ilmu nujum, ilmu astrologi ya, hukumnya haram. Tapi ilmu astrologinya hukumnya haram itu ketika dikaitkan dengan nasib-nasib manusia. Seperti sekarang itu apa Pak? Horoskop gitu ya. Kalau bintang Cancer, karena saya bintangnya Cancer ya, Juli gitu ya, Cancer ya. Itu punya tipenya gini. Nanti kita haram untuk mempelajarinya. Atau kalau kita ada masih di antara kita yang masih senang baca-baca kayak gitu kan, istighfar. Bertobatlah. Ya, enggak boleh mempelajari ilmu tersebut. Ya. Haram. Kalau belajar ilmu astrologinya enggak jadi masalah, gitu ya. Untuk mengetahui posisi bintang BMKG itu sudah belajar ilmu astrologi dia. Kalau mengetahui apa namanya seperti kemarin ya di bulan Ramadan, penentuan awal Ramadan harus belajar astrologi. Kalau kita enggak bisa. Ya. Nah, seperti itu. Karena ya li'annahu yadurru wa la yanfa', karena dia itu mempelajari ilmu itu membahayakan dan enggak ada manfaatnya mempelajari ilmu astrologi yang dikaitkan dengan keadaan-keadaan manusia ya. Jadi sia-sia mempelajari ilmu itu. Karena ia tidak bisa menyelamatkan manusia dari takdir Tuhan, dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti sekarang ini kita dihadapkan dengan ini gitu ya. Dengan permasalahan masih banyak orang-orang ya, baik itu di kampung maupun di kota yang memang suka ke dukun. Suka dia. Makanya kalau yang pergi ke orang pintar itu kalau kata sebagian orang ya berarti dia orang bodoh. Nah, sekarang begitu Allah Subhanahu wa taala membukakan kedoknya semuanya ya. Sampai mereka ketar-ketir gitu ya. Sama pesulap merah ini. Ketar-ketir mereka sama pesulap merah karena dibuka semua kedok-kedoknya. Ini bagi yang memang ya hanya untuk mengambil keuntungan semata. Masih banyak orang-orang yang suka percaya sama orang-orang yang seperti itu. Waliyazubillah. Mudah-mudahan kita yang belajar-belajar sering ikut-ikut majelis ini enggak ada yang di sana ya. Insyaallah. Saya yakin. Ya, kalau masih ada bertaubatlah. Ya. Ini sangat mengkhawatirkan sekali, Pak. Jadi kalau saya merukiah seseorang itu saya tanya, sering ke dukun enggak? Kadang-kadang dia malu-malu juga jawabnya. Ya. Malu-malu dia. Karena dia saya lihat dia pendidikannya S2. Tapi masih sering ke dukun. Jadi percuma ilmunya. Logika, ilmu belajar logika mantik itu percuma dia. Ilmu-ilmu segala macam itu percuma dia pelajari kalau dia masih percaya sama dukun. Ya. Nah, kemudian
Fayan bagi likul muslimin ayastarila fi jami auqatihi bizikrillah. Jadi kita itu seorang muslim itu, setiap muslim itu harus mengisi seluruh waktu kita dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wad doa, dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tadarru, ya. Dan kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qiraatil Qur'an, senantiasa banyak-banyak membaca Al-Qur'an, ya. Was shadaqat ad-dafi'ah al-bala, dan sedekah guna untuk menghindarkan kita dari bala. Jadi kalau kita menghindarkan dari bala, ya, bukan mengadakan acara ritual agar terhindar dari bala, jangan. Bersedekahlah, ya, insya Allah akan terhindar kita dari bala. Banyak-banyak bersedekah. Jadi kita manfaatkan waktu kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ada majelis zikir, Pak. Ya, majelis zikir. Jadi majelis zikir itu via WhatsApp. Jadi ya mau daftar gitu ya, nanti ditentukan zikirnya ini. Ya. Silakan dibaca 1000 kali. Ya. Nanti kalau sudah baca zikir itu 1000 kali, silakan nanti laporan. Nah, kalau Pak Ketua kita ini, karena beliau tergabung di dalam KPK, ya, komunitas pendakwah keren, itu ada zikir-zikir khusus yang memang harus dibacanya. Begitu kasar. Ya. Untuk apa? Untuk menjaga diri dai tersebut, ya, agar jangan sampai lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting adalah kita memang mengisi waktu-waktu kita untuk senantiasa ingat Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita tidak ingat Allah, maka setan yang masuk. Nah, begini, Pak. Ya, ini mohon maaf, ya. Karena sekarang orang masih banyak senang dengan yang namanya hipnoterapi, Pak, ya. Hipno. Kenapa hipno itu mudah membuat orang terlena gitu ya? Karena apa? Ketika dia dimulai hipno tersebut, ya, dia diminta untuk mengosongkan pikirannya. Kalau dia mengosongkan pikirannya tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka yang hadir di dalam pikirannya adalah setan yang hadir. Mudah dimasuki setan. Jadi apakah yakin orang yang berbicara ketika dihipnotis itu adalah dia? Saya tidak yakin dia yang berbicara. Tidak yakin betul saya dia yang berbicara. Saya yakin yang berbicara adalah setan. Kalau orang sedang dihipnotis, ya, disuruh mengosongkan pikirannya, kemudian dia buka semua aibnya, maka yang berbicara saya yakin adalah setan, bukan orang tersebut. Karena yang menguasai dirinya ketika dia kosong tersebut adalah setan. Makanya hipno ini dilarang dalam Islam. Ulama-ulama, banyak kajian-kajiannya, ya, melarang hipnotis. Melarang belajar hipnotis. Sekarang orang bangga dengan gelar yang berderet-deret. Ya, bahwa dia menguasai ilmu ini, ilmu hipno maksudnya. Ilmu ini, wah, banyak gelarnya sampai enggak kemuat itu ininya. Kolomnya untuk menuliskan ilmunya itu, gelarnya tersebut. Tetapi dia tidak paham bahwa belajar ilmu itu adalah sangat dilarang di dalam Islam. Dan fatwanya sudah ada. MUI juga melarang. Nah. Kemudian. Boleh mempelajari ilmu nujum, ya.
yaitu ilmu falak untuk mengetahui arah kiblat dan waktu-waktu sholat. Silakan kita belajar ilmu falak, tapi untuk belajar mengetahui arah kiblat, ya, untuk mengetahui waktu-waktu sholat, untuk mengetahui masuknya Ramadan, untuk mengetahui perpindahan bulan satu bulan ke bulan yang lain, nggak apa-apa. Malah itu sangat jarang sekali orang yang memiliki ilmu-ilmu ini, sangat jarang sekali, Pak. Jadi kalau ada di antara yang ingin belajar ilmu tersebut, silakan. Bila perlu anak kita khususkan untuk belajar ilmu falak tersebut. Cari pondoknya yang memang spesial untuk belajar ilmu falak. Biasanya pondok-pondok Nahdiyin ini, ya, pondok-pondok salaf itu banyak belajar ilmu-ilmu seperti ini. Ya, ilmu-ilmu falak ini kita harus belajar, Pak. Dan jarang sekali, ya, di satu daerah itu paling-paling hanya beberapa orang saja yang mengetahui ilmu falak ini. Ya. Biasanya kalau kita tuh yang paham ilmu seperti ini nelayan, Pak, ya, nelayan. Nelayan tuh kalau ngeliat arah bintang dia udah tahu, ngeliat bintang posisinya di mana dia udah tahu ini bakal apa datang musim hujan misalnya. Ini musim angin. Ini musim badai, dia akan tahu dia karena dia terbiasa melihat bintang. Makanya enggak apa-apa kita belajar ilmu falak, ya. Yang penting ilmu tersebut berkaitan untuk menentukan waktu-waktu sholat dan arah kiblat. Nah, wa amma ta'allumu 'ilmi tibbi fayajuzu li annahu sababun minal asbab yajuzu ta'allumuhu kasairil asbab faqad tadawa annabiy sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita belajar ilmu kedokteran, ya, enggak apa-apa. Karena itu merupakan usaha penyembuhan yang tidak ada hubungannya dengan sihir, gitu ya. Yang tidak ada hubungannya dengan jimat, ya. Yang enggak ada hubungannya dengan tenung dan sebagainya. Karena Nabi juga pernah berobat, ya. Enggak apa-apa. Ilmu kedokteran itu harus, ya. Makanya di dalam TikTok itu, ya, ada yang terbaru juga, di masih SJ juga nih, ya. Oh, ini kalau penyakit ini maharnya 2,5 juta. Jadi dikomentari sama dokter, ya, sama dokter. Enak aja katanya mematok harga segitu katanya. Kami ini dokter enggak mematok harga segitu. Itu udah pasaran kedokteran di Singapura sekali berobat itu orang 2,5 juta. Ini yang dukun yang dapatnya dalam waktu sesingkat-singkatnya, gitu kan, belajar sesingkat-singkatnya, ilmunya enggak jelas, itu sekali berobat 2,5 juta. Kami ini belajar, minimal kami itu belajar kedokteran itu 6 tahun katanya. 6 tahun belajar. Apalagi meraih spesialis, mendapatkan gelar spesialis itu bertahun-tahun belajarnya. Enggak pernah kami meminta segitu gitu dalam satu pengobatan. Nah, ini kita harus perhatikan betul-betul, Bapak sekalian. Jadi sekalipun kita belajar ilmu kedokteran enggak jadi masalah. Ya, niatkan untuk membantu orang. Apalagi dokternya dokter yang amanah, Masya Allah, ya. Dokter yang amanah, kemudian dia mengetahui juga Tibbun Nabawi. Ya, sekarang kalau mau belajar Tibbun Nabawi sudah mudah. Tinggal belajar kita 1 tahun di ini namanya, di tempatnya Ustadz Zaidul Akbar, ya, di daerah Jakarta Timur kalau nggak salah itu. Ya, kita 1 tahun udah belajar, udah dapat ilmunya semuanya, ilmu tentang herbal, ilmu tentang bekam, holistik segala macam. Itu berijazah dan itu diakui oleh pemerintah. Sekalipun kita bukan basic kita ilmu orang yang mengerti dengan medis, kalau kita belajar di sana insyaallah kita paham.
Apalagi perawat sama dokter yang belajar itu, Masya Allah. Ini sangat penting sekali, Pak, ilmu kedokteran. Alhamdulillah, di Albina, ya, anak kita Zahid sudah masuk ke dalam fakultas kedokterannya. Semoga Allah mudahkan dia untuk mendapatkan ilmunya di sana. Amin, amin, rabbal alamin. Dan kalau kita mau belajar ilmu PAZ juga bisa, ya. Tanpa obat, tanpa jimat, ya. Tanpa alat, nah, bisa, silakan. Ini dibolehkan kalau kita belajar ilmu kedokteran demi untuk membantu sesama kita, ya. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah berkata, ilmu itu ada dua, yaitu ilmu fikih untuk mengetahui hukum-hukum agama dan ilmu kedokteran untuk memelihara badan. Ya. Jadi Imam Syafi'i ini berkata, ya, ilmu itu ada dua, ilmu fikih yaitu ilmu yang mengetahui keadaan hukum agama dan ilmu kedokteran untuk memelihara badan. Ini sangat penting sekali, Pak, terutama ilmu fikih, ya. Ilmu fikih ini sangat penting sekali dan kita enggak ada kajian yang khusus untuk membahas ilmu fikih tersebut. Dan kebanyakan kalau kita lihat masih mengkhawatirkan gitu ya, kalau tata cara wudu kita gitu ya. Ya, tata cara wudu kita tentang kesuciannya itu masih mengkhawatirkan. Makanya ini sangat penting sekali gitu ya. Tata cara kita beribadah itu masih mengkhawatirkan sekali. Kita harus cepat-cepat ini mencari gurunya dan alhamdulillah Ustaz Abdurrahman sudah siap kalau untuk memberi kajian di sini. Ya, ilmu fikih. Dan dia spesialisasi fikih Syafi'i. Ya. Ini harus kita pelajari, Pak. Jangan sampai kita apa namanya enggak belajar ilmu tersebut, ya. Sedangkan kami kalau waktu di pondok dulu hanya belajar dasar-dasarnya saja, belum masuk ke dalam kitab yang besarnya belum. Nah, ini sangat penting sekali untuk kita pelajari. Kalau bisa memang kita harus ini belajar ilmu fikih tersebut, ya. Di satu kitab kita hanya satu kitab saja, cuman itu harus rutin gitu, supaya kita betul-betul paham dan jelas tentang ilmu tersebut. Kemudian ilmu tafsir. Nah, ilmu tafsir ini ilmu yang digunakan untuk menafsir atau menyingkap ayat-ayat Al-Quran dengan sempurna. Jadi nggak sembarangan belajar ilmu tafsir itu, ya, nggak sembarangan. Bisa bahasa Arab sedikit sudah bisa menafsirkan belum? Paling-paling hanya menerjemahkan saja bisa jadi. Tapi kalau untuk menafsirkan itu harus banyak ilmu yang kita pelajari, ya, ilmu-ilmu yang terkaitan dengan Al-Quran tersebut, al-ulumul Quran, ya, kemudian ilmu-ilmu bahasanya, ya, dan ilmu yang berkaitan dengan kebahasaan dan banyak lagi. Jadi dengan ilmu tafsir itu seseorang mampu mengungkap atau mengetahui maksud ayat-ayat Al-Quran, ya. Jadi ketika kita mengetahui ilmu tersebut, ya, kita akan mengetahui, ya, tentang ayat-ayat yang berkaitan di dalam Al-Quran tersebut, ya. Nah, insya Allah anak kita itu, ya, alumni SDIT ada yang diterima di Madinah gitu ya. Kalau enggak salah 2 orang yang diterima di Madinah. Anak SDIT 2 orang yang diterima di Universitas Islam Madinah. Dan itu mudah-mudahan mereka ada yang satu kayaknya fokus di ilmu tafsir gitu ya. Ya, ada yang fokus di ilmu tafsir. Dan ini adalah sebuah kebanggaan bagi beliau, ya, yang punya kader-kadernya di Universitas Islam Madinah dan Al-Azhar dan banyak lagi di universitas apa tempat ma'had-ma'had, ya, di Yaman, ya, enggak di universitas yang tetapi ma'had-ma'had di Yaman. Dan ada lagi nanti kayaknya anak Ustaz Romi juga, ya, anak Ustaz Romi sedang mempersiapkan diri ke Sudan, ya, mempersiapkan diri ke Sudan. Sekarang lagi mempersiapkan bahasanya. Sebentar lagi juga ada Aisyah, ya, anaknya Ustaz Adri juga
mau belajar ke Azhar SMA-nya ya. SMA-nya di Azhar. Itu lagi sudah mengurus visa, tinggal berangkat aja. Ya, tinggal berangkat aja. Kemudian ada lagi Gozi. Gozi itu anak Pak Manaf, Ustadz Manaf. Dia sekarang dari SMA dia di Turki. Sekarang lagi kuliah, sedang kuliah di Turki. Ya. Dan anaknya Ustadz Ali Mutakin, ada yang di Turki, ada juga yang di Al-Azhar Kairo. Sudah selesai kayaknya. Kemarin kayaknya sudah wisuda juga kayaknya. Sepertinya seperti itu. Yang mudah-mudahan anak kita bisa apa namanya menyelesaikan ya, menyelesaikan kuliahnya di sana dan pulang ke Berau dengan membawa ilmu-ilmu mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja dari kami jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya masih banyak, insya Allah kita akan kita sambung lagi yang berkaitan dengan ilmu ini karena sangat penting sekali Pak. Karena tanpa ilmu orang akan tersesat, tetapi sekalipun dia punya ilmu tapi gak punya adab itu lebih berbahaya ini. Ya, berbahaya sekali. Jadi kita harusnya berilmu dan beradab. Insya Allah kita aman. Ya. Semoga saja anak-anak kita yang SMA-SMA ini, yang SMP-SMP ini bisa difasilitasi gitu kan untuk memanfaatkan waktu-waktu kosongnya ya untuk belajar betul-betul mempelajari ilmu agama ya. Inna syababa wal faragha wal jidata mafsadatun ayya mafsadatin. Jadi sesungguhnya waktu muda dan kekosongan itu akan merusak sekali bagi pemuda. Jadi kalau dia tidak bisa memanfaatkan waktu mudanya, maka dia akan menjadi orang yang rusak ya, banyak kita temui sekarang. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dalam hidayah iman dan Islam ini dan istiqomah di dalam balutan iman dan Islam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa la fuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.